Hi guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya cuma mau ngebahas kenapa kalau redundancy ini suka masuk ke pelanggaran ya guys. Karena banyak yang nanya ke saya, "Bang, kenapa redundancy saya kok masuknya ke pelanggaran?" Nah, di sini saya mau jelasin ya guys. Bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini ini kan menunggu keputusan. Tadinya awalnya ini juga sama masuknya ke pelanggaran, dan akhirnya saya langsung komen ya ke adminnya langsung. Kita lihat jembatan saya tadi sama adminnya di sini. Nih guys, nah kalian bisa lihat sendiri kan masuknya ke pelanggaran. Lalu saya di sini komen kenapa gitu redeem saya masuk ke pelanggaran, padahal saya tidak pernah melakukan kecurangan di aplikasi ini. Dia tetap nuduh saya itu pakai cheat. Dan akhirnya dia minta maaf. Karena saya tidak pernah melakukan kecurangan ya di aplikasi ini. Paling saya cuma memakai VPN aja, dan itu juga normal ya. Jadi nggak masuk dalam kecurangan. Di sini itu akun saya itu ada 4 ya, kalian bisa lihat sendiri ada 4 akun, karena ada yang pertama juga sama kayak gini. Kalau yang pertama pas ada redeem saya gagal kayak gini langsung kayak hapus, jadi saya bikin yang baru, dan akhirnya saya dapat nomor adminnya, lalu saya kontak di sini. Yang punya masalah kayak gini juga kalian bisa kontak langsung adminnya ya, nanti nomornya bakal saya siapin di deskripsi ya. Ya, tadi dia udah normalin lagi, jadi statusnya bukan pelanggaran ya. Jadi apa ya tadi? Kita lihat dulu. Nah, jadi sekarang berubah jadi gini ya, menunggu keputusan. Jadi saya tinggal nunggu dari waktu, pokoknya nunggunya 3 hari. Paling telat 15 hari ya nih. Nanti kalau saya berhasil withdraw di aplikasi ini, pertama sih saya udah berhasil withdraw, ini tuh lancar. Buat yang kedua ini nanti bakal saya upload lagi videonya. Kalau dolarnya udah masuk ya ke akun PayPal saya. Oke, cukup segitu aja ya infonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga info ini membantu kalian yang redeem, masuk ke pelanggaran. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya kalian main aplikasi ini cara curang, cara pakai auto-auto klik atau apa itu, kalian akan tetap
masuk di sininya itu pelanggaran ya, karena kalian bermain curang. Jika kalian syukur-syukur kalian nggak main curang ya di aplikasi ini, jadi kalian bisa dibayar juga di aplikasi ini. Dan satu lagi, jangan pernah menghapus data dari aplikasi ini ya, karena kalau kalian menghapus data dari aplikasi ini, semua koin kalian akan hilang dan kalian bakal login dari pertama lagi kumpulin poin. Oke, semoga membantu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.